Five Property Seekers, tahu nggak ada apartemen mewah dan pet friendly? Ini dia Verde 2. Langsung aja yuk kita kulik apartemennya. Ini adalah bagian foyernya. Nah, di tiap unit Verde 2 ini sudah terdapat double private lift. Dan juga di setiap unit juga sudah terdapat smart door lock. Oh ya, untuk bagian foyer, partisi ini bisa dibuka kalau tidak ada tamu. Jadi bisa terkesan lebih lega. Property Seekers, di sini adalah living room-nya. Langsung kita bisa melihat ke area balkonnya. Nah, di area balkon ini kalian bisa melihat nih suasana perkotaan di CBD-nya Jakarta. Property Seekers, ini adalah kamar anak pertamanya. Nah, kamar anak pertamanya pun juga cukup luas, tapi kamar mandinya kamu harus sharing. Dan ini adalah sharing bathroomnya. Property Seekers, di sini juga terdapat kamar anak kedua. Tapi di kamar anak kedua ini sudah terdapat ensuite bathroomnya. Yuk kita lihat master bedroomnya. Master bedroomnya kita lihat nih, ensuite bathroomnya mewah banget. Di sini sudah terdapat bathtub, double wastafel, dan shower maupun toiletnya terpisah. Nah, ini adalah master bedroomnya, terasa luas dan lega kan? Dan master bedroom ini mempunyai city view.
dia dining roomnya langsung menyatu dengan area living roomnya, jadi plong terlihat lega. Lalu di area kitchen ini sudah terdapat kitchen set dengan table topnya dan juga ada islandnya juga sudah dapat. Dan ada cooker hooknya, juga oven. Oh ya, di setiap titik saluran airnya juga sudah dilengkapi dengan air panasnya. Jadi water heaternya sentral dan juga AC-nya juga sentral. Ini adalah area wet kitchennya dan ada satu pintu lagi itu menuju ke area emergency dan juga akses untuk asisten rumah tangga dalam menerima paket, gas, air galon, juga order makanan dan lain-lainnya. Kalian sudah lihat kan seluruh ruangan di show unit Verde 2 ini. Apalagi ditunjang dengan berbagai fasilitas sekelas hotel bintang 5 sebagai berikut. Thank you.
apartemen seluas 230 meter persegi di Verde 2 CBD Kuningan ini ditawarkan dengan harga 14 miliaran. Jadi, tunggu apa lagi? Kontak Rena di sini. Sampai ketemu di Akap.